Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan datang lagi dengan 1000 keberkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan yang mulia ini, kita berlumba-lumba untuk menghabiskan bacaan Al-Quran 30 juzuk. Di Malaysia kita menggunakan mazhab Al-Quran Ras Usmani. Yang terkandung di dalam Al-Quran itu adalah 30 juzuk Al-Quran dan kebiasaannya setiap juzuk itu mewakili 20 muka surat. 20 muka surat itu kita kalikan dengan 30 juzuk Al-Quran menyamai 600 muka surat. 600 muka surat kita bahagikan dengan tempoh 30 hari dalam bulan Ramadan, sehari akan dapat 20 muka surat. Apabila 20 muka surat, kita bahagikan pula dengan solat 5 waktu. Solat subuh, solat zuhur, asar, maghrib dan isyak. Dan hasilnya kita akan dapat 4 helai muka surat yang kita kena habiskan dalam sehari. Mungkin para ibu ataupun para isteri ataupun adik-adik perempuan kita yang masih mengalami sindrom ABC. Tuan-tuan dan puan-puan tahu apakah sindrom ABC itu? Sindrom ABC itu adalah Allah bagi cuti atau istilahnya haid ataupun cuti istimewa yang Allah berikan khusus kepada kaum wanita. Jadi, bagi yang mengalami sindrom ini ataupun yang Allah bagi cuti, puan-puan kena menghabiskan 5 hingga 6 muka surat sehari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.